Hey guys, it's your Boncha and welcome back to my YouTube channel. So pada kesempatan kali ini aku akan nge-react Abby Bima, yaitu adalah Bidadari Cinta di The Academy 5 Grand Final. Yes guys, akhirnya aku nge-react Abby lagi dan kali ini di babak-babak akhir-akhir ini guys, yaitu adalah Grand Final, satu langkah lagi untuk Abby menjadi juara. Dan kali ini Abby akan membawakan lagunya Coach Adibal, yaitu adalah Bidadari Cinta. Itu enak banget lagunya dan penasaran banget dengan versinya Abby kayak gimana ya guys. Dan langsung aja kita react, without further ado, let's get into the reaction. Di 3, 2, 1. Abby di atas. Nice, improvisasinya enak. Candu banget improvisasinya guys. Ini kayaknya versinya lebih upbeat ya. Improvisasinya ini kayaknya R&B deh. Tampilannya Abby berponi. Makin upbeat versinya. Yes. Aksi panggungnya keren banget. Udah kayak artis banget ya. Sampai ajal menjemput. Kedangdut guys transisinya. Sengkoknya. Engkau tulang di situ. Kontrol nadanya bagus. Kesudahnya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari. Di sini auranya Abby udah bintang banget guys, udah artis banget ya. Semakin ada aura juaranya gitu loh. Kaget sih aku perpindahan genre-nya guys. Tadi yang aku kira lagunya nih kayak bakalan full upbeat gitu loh guys. Karena aku kaget sih Bidadari Cintanya kok upbeat ini. Ternyata itu cuma di awalnya aja dan di bagian pertengahannya langsung jadi dangdut banget. Dan langsung cengkoknya Abby luar biasa maut banget guys. Meliuk-liuk di sana ya. Kayak suaranya tuh bertransformasi mengikuti tempo guys. Itu gak takut jatuh ya. Aksi panggungnya best. Kembali upbeat guys musiknya. Improvisasi. Langsung Aeja langsung SO guys. Luar biasa improvisasinya mahal. R&B. Ini versinya Abby banget. Luar biasa ya improvisasinya guys, Abby luar biasa banget. Dangdut dan R&B menjadi satu ya guys. Ini kayak lagunya nih jadi upbeat, terus kayak jadi ballad, jadi upbeat, jadi ballad. Jadi kontrol suaranya nih harus dipertaruhkan. Tapi di sini Abby luar biasa, kontrol suaranya bagus. Dan dia nih harus fokus banget sih di sini guys, karena kalau salah masuk sih bahaya ya. Balik ke dangdut lagi. Candu, racun. Ku ingin mencintamu. Anazar SO juga guys. Hingga di... Udah pada SO semua nih. Luar biasa, tinggal Mae. Mencintamu. Cengkoknya luar biasa Abby. Tarikan nadanya. Akhirnya Mae berdiri guys. Total semua 6 SO. Hingga di sana Allah. Versinya Abby banget ini. Hingga dari cintaku. Kau menjadi
semuanya udah berhenti nih guys. Nice, Abby improvisasinya. Tidak dari cinta. Dinamikanya. Lihat Nasar, lihat Nasar guys, banting-banting bantal tuh. 6SO udah kayak konser lagi sini guys. Abby dengan Bidadari Cinta, versinya Abby banget guys. Abby nggak ngikutin versinya Coach Adibal atau versi siapapun ya, di sini versinya Abby sendiri, karena ya lagunya benar-benar dikemas khusus untuk grand final ini. Karena lagunya kaget banget, jadi upbeat terus jadi ballad, upbeat ballad, upbeat ballad sepanjang lagu. Dan Abby bisa menguasai itu dengan sangat-sangat baik guys. Abby tahu cara dia kontrol suaranya ya. Kalau dia pas jadi upbeat banget, itu jadi R&B banget suaranya guys. Tapi pas dia ballad banget, langsung jadi dangdut klasik banget guys. Dengan cengkok Abby yang sangat-sangat kental sekali, meliuk-liuk. Peluru demi peluru Abby keluarkan di sini guys. Karena ya ini penampilan yang paling penting ya di grand final. Jadi harus ngegas Abby ini supaya bisa menjadi juara di The Academy 5 ya guys. Paling candu tuh bagian di pertengahan sih, waktu dia mulai improvisasi mahal itu sampai Aeja berdiri langsung, itu best banget sih. Karena improvisasinya semahal itu guys. Dan dia tuh kayak gimana ya, lepas banget setiap nge-hit nada tinggi kayak gak ada beban. Aksi panggungnya juga best banget Abby, mulai dari atas sampai turun ke bawah. Auranya benar-benar udah kayak artis banget, bintang banget, dan udah kelihatan aura juaranya di sini. Dan seperti biasa pernafasannya guys, ini kan lagunya ada upbeatnya ya, tapi pernafasan Abby benar-benar aman banget, nggak ngos-ngosan. Kalau udah soal pernafasan mah jago banget ya Abby guys. Kalian masih ingat AC Reje nggak sih? Itu kan pernafasannya rapet banget tapi disikat habis sama Abby. Apalagi yang seperti ini mah udah biasa untuk Abby ya guys. Benar-benar pangeran dangdut banget, dan overall ini penampilannya sangat-sangat keren dari Abby. Dan kayak konser sih guys, luar biasa banget ya versinya Abby sendiri, Bidadari Cinta. Dan Abby sudah memberikan yang terbaik di sini guys. Jadi sekarang tugas kalian untuk vote Abby terus, vote dari Lazada ataupun SMS supaya Abby bisa menjadi juara satu guys di Academy 5 ini. Jadi kalian masih punya banyak waktu sebenarnya guys, sampai nanti di konser kemenangan. Tapi kalian amankan aja dulu untuk posisi ke atas guys, karena SMS ini benar-benar kayak sengit banget ya guys, karena posisinya naik turun antara Abby dan Sri Devi. Jadi yang menentukan adalah kalian guys. Kalau mau Abby juara, vote terus yang banyak untuk Abby dan SMS. Itulah tadi adalah Abby Bima, yaitu adalah Bidadari Cinta di The Academy 5 Grand Final. Gimana menurut kalian guys penampilan Abby di sini? Comment down below. So check out my last video. Don't forget to hit the like and subscribe button. Don't forget to share and comment this video. And I'll see you guys in the next video. Bye.